Ryu Matsumura is back dalam sesi latihan Persija Jakarta. Macan Kemayoran pertahankan dua pilar penting mereka. Akhirnya, pemain asing Persija Jakarta bergabung kembali dalam sesi latihan Macan Kemayoran yang dipimpin langsung oleh pelatih asal Spanyol yaitu Carlos Pena. Ryu Matsumura yang sudah absen sejak Persija Jakarta menjalani sesi latihan pertama pada awal bulan Juli ini akhirnya bergabung dengan sesi latihan skuad Macan Kemayoran lainnya. Seperti diketahui, sebelumnya hanya ada 4 pemain asing yang sudah bergabung dalam sesi latihan Persija yaitu Ondrej Kudela, Maciej Gajos beserta Marco Simic. Dua pemain asing lainnya belum bergabung kala itu ialah Ryu Matsumura beserta Gustavo Almeida. Namun dalam sesi latihan terbaru Macan Kemayoran pada kemarin sore, Ryu Matsumura sudah terlihat dalam sesi latihan yang dipimpin langsung oleh Carlos Pena. Dengan bergabungnya Ryu Matsumura, maka Persija Jakarta sudah memiliki 4 pemain asing dalam sesi latihan mereka. Terbaru, Persija Jakarta juga sudah mengamankan 2 gelandang kreatif mereka yang berposisi di lini tengah. Ya, sebelumnya Persija Jakarta sangat santer dikabarkan akan gagal mempertahankan Syahrian Abimayu beserta Hanif Syahbandi. Namun, manajemen Macan Kemayoran atau Persija Jakarta berhasil mengamankan jasa pilar penting mereka di lini tengah untuk satu musim ke depan, di mana Syahrian Abimayu dan Hanif Syahbandi tetap akan bersama Persija Jakarta hingga akhir kompetisi 2024/2025 nantinya.